نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبي قلوبنا وقرة عيننا بالقاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومعلن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sirina muhammad wa ala ali sirina muhammad wa ajil farajahum wa rasukna fi dunya ziaratahum wa fil akhirati syafa'atahum Ibu dan bapak, saudara, para pemirsa Hadith TV rahimakumullah Alhamdulillah, jumpa lagi dalam kajian tentang keindahan keajaiban Al-Qur'an daqaikul Qur'an kajian dalam kajian ini kita menyimak dan memperhatikan ketepatan pilihan kata dalam Al-Qur'an penempatannya penyusunannya dan kedalaman maknanya Sambil juga kita mempelajari dan menyimak tentang bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran, bahasa yang sebetulnya mempersatukan kaum Muslimin dengan Al-Quran, yang mempersatukan semuanya. Negeri-negeri Timur Tengah itu, sekiranya tidak ada bahasa Arab Al-Quran mungkin sudah berkembang menjadi bahasa masing-masing. Orang Suriah menyebut Shelonak, yang lain menyebut Kifak, ada yang menyebut Izayak untuk bahasa Fusha, Kifahaluka. Jadi kalau tidak ada bahasa Arab yang diabadikan dalam Al-Quran ini mungkin tiap-tiap negeri di Timur Tengah itu sudah punya bahasanya masing-masing. Seperti kita, dengan negara tetangga, berawal dari rumpun yang satu, tapi lama-lama akan bergerak menjauh antara bahasa Melayu di Malaysia dengan bahasa Indonesia kita. Kalau kata anak-anak sekarang, misalnya ada istilah "galau" yang di bahasa Melayu tidak akan pernah ada, dan kalau kita tanya, "Apa itu arti galau, ibu dan bapak yang..." barangkali ketinggalan informasi dari anak-anaknya zaman kekinian sekarang ini kata galau itu dirumuskan dari kalimat gelisah antara lanjut atau udahan hal-hal nah, seperti itu keunikan bahasa yang tumbuh dan berkembang jadi tiap bahasa punya jalannya sendiri di negara-negara Timur Tengah bahasa Arab dipersatukan oleh Al-Quran. Baik. Satu di antara keunikan Al-Quran dan bahasa yang ada dan bahasa Arab yang digunakannya adalah tentang kata ganti. <tuh> Bomir. Kali ini kita akan membahas A'udzubillahiminasyaitanirajim Surat Ibrahim ayat ke-37. Surat ke-14 ayat 37. Pada pembahasan Dakoikul Quran ini kita memperhatikan bagaimana satu kata berubah dari bentuk yang awalnya tunggal digunakan menjadi bentuk jamak atau dari kata yang asalnya menggunakan bentuk jamak kemudian menggunakan bentuk tunggal seperti dalam surat Ibrahim ayat 37 ini. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Dalam kalimat awal ayat ini berkisah tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu Rabbana Tuhan kami yang digunakan kata kami. Tapi setelah itu langsung kata sesudahnya adalah ini in sesungguhnya aku. Jadi dari kata kami, dia kemudian menjadi aku. Rabbana ini. In Hal-hal seperti ini yang diperhatikan dalam dakwah ikul Quran. Seperti kalimat salam yang sering kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada keistimewaan. Assalam adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti dalam tiga ayat terakhir surat Al-Hasyr yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wa syahadah. هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يعني والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله المولانا العلي العظيم Assalam adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika kita mengucapkan "Assalamu alaikum", kita doakan kesejahteraan dan salam itu yang adalah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum, semoga assalam itu beserta kalian dilimpahkan keselamatan bagi kalian. Bentuknya tunggal, mufrad dalam bahasa Arab yang sudah tentukan antara lain menggunakan alif lam di depannya jadi as-salam. kemudian sesuatu yang sudah ditentukan ini kata anak-anak santri ini disebutnya ma'rifah jadi sesuatu yang sudah ditentukan sambil kita menyimak bahasa Arab jadi bait bisa merujuk pada rumah apa saja. Al-Bait adalah rumah yang sudah ditentukan. Nabi bisa merujuk Nabi apa saja. An Nabi siapa saja. An-Nabi adalah baginda Nabi SAW. Kitab bisa merujuk buku apa saja. Al-Kitab adalah Al-Quranul Karim atau Kitabullah. Maka Alif Lam Menunjukkan sesuatu yang ditentukan, bentuk ma'rifah Ma ini, bentuk yang ditentukan ini bisa dengan lam, bisa juga dengan penggunaan nisbat, mudaf, dan mudaf ilaih. Seperti misalnya, kitab bisa buku apa saja, tapi kitab Zaidin itu bukunya Zaid. Ini anak-anak hmm, pesantren biasanya jadi, kalau agak... Hmm, agak rumit sedikit memang ini kajian anak-anak pesantren. Nah, assalamu alaikum. Assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahmatullahi rahmat Allah, rahmat yang merupakan bisa jadi bentuk umum dari kasih sayang Allah taala. Tapi kemudian disebutkan rahmat Allah maka ia merujuk kepada sang rahmatan lil alamin yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Barangkali ini juga diantara mungkin bagian perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya mengucapkan salam misalnya kepada saudara-saudara yang berbeda keyakinan karena assalam adalah adalah nama Allah Taala. Wa rahmatullah rahmatanil alamin adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalam bentuknya tunggal Rahmatullah bentuknya tunggal, tapi mari kita simak. Ketika kita menyebutkan kata yang ketiga, "Wabarakatuh" bentuknya jamak dan berkah-berkahnya. Jadi, "assalamualaikum" tunggal, rahmatullah baginda nabi tunggal, tapi kemudian "wabarakatuh" dan "berkah-berkahnya" merujuk kepada "siapakah". berkah-berkah itu mengapa menggunakan bentuk jama' Nah, ini bagian kajian kita dalam Daqaiqul Quran. Ini. Seperti juga kaitan kata ganti, kaitan bentuk jama' Dalam mazhabul bait alaihi muslimin satu di antara pemahaman wa barakatuhu adalah pada keberkahan yang dialirkan melalui al-ma'sumina alaihi muslimin. Jadi assalam Allah taala warahmatullah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan wa keberkahan-keberkahan yang dialirkan dari manusia-manusia teladan suci kekasih Allah subhanahu wa taala sehingga salam memang dan sebaiknya lengkap assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita kembali pada surat Ibrahim ayat 37 auzubillahi rajim Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Lihat bagaimana kata yang digunakan awalnya adalah Rabbana Tuhan kami. Ini sesungguhnya aku. Tinggalkan sebagian dari keturunanku itu di lembah kering tanpa pepohonan, di dekat rumahmu yang dihormati, yang dimuliakan. Kemudian menggunakan kembali kata Rabbana Tuhan kami liyukimus salat agar mereka mendirikan salat dan tema kita dari bawahi kalimat berikut ini Fajal afidatam minan nasi tahwi ilaihim doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam al kisah pada Nabi Ibrahim AS turun perintah untuk membawa dan meninggalkan putra beliau Nabiullah Ismail AS dan ibunda beliau Siti Hajar radhiyallahu anha untuk ditinggalkan di samping rumah Tuhan yang dimuliakan. Di mana? Ka'bah Baitullah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan kami, aku tinggalkan sebagian keturunanku ini di lembah yang kering tanpa pepohonan di dekat rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyukimus sholata, ya Allah, agar mereka mendirikan solat. Kemudian kalimat ini doa Nabi Allah Ibrahim. Fajal af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, Maka kalau terjemahan Indonesia, terjemahannya berikut ini. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Kata tahwi ilaihim terjemahkan cenderung pada mereka. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti. Warzukhum min haith, la'allahum yasykurun dan karuniai mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Bapak pemirsa, hadi TV rahimakumullah. Dari ayat ini, Ibu dan Bapak kalau menggunakan aplikasi pencari seperti apa yang saya miliki, bisa mencari pada kata askantu karena hanya satu kali itu kata itu disebut dalam Al-Qur'an. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu Tuhan kami, aku tinggalkan sebagian dari keturunanku, itu. Sekali lagi kisahnya berkenaan dengan Nabiullah Ismail alaihi dan ibunda beliau Siti Hajar radhiyallahu anha. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan hati manusia cenderung pada mereka. Yang pertama Nabi Ibrahim berdoa, "Faj'al ya Allah jadikanlah Nabi Ibrahim memohon dalam bahasa Arab juga dalam Al-Quran kata ija'al dengan kata kholako juga punya makna yang istimewa. Dalam hal ini Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Ta'ala menjadikan hati sebagian manusia. Tahwi ilaihim. Tahwi akar katanya itu hawa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi cenderung pada mereka. Kata tahuinya diterjemahkan menjadi cenderung, condong. Apa maksudnya hati itu cenderung pada mereka? Pada aplikasi yang saya punya, ada pilihan terjemahan dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris, Spanyol, bahasa Perancis misalnya. Kalau terjemahan Indonesia tadi menerjemahkan kata tahui itu sebagai cenderung, Terjemahan bahasa Inggris punya pilihan kata yang membantu kita lebih memahami maknanya. Faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim itu terjemahkan menjadi So fill some hearts among men with love towards them. Kalau bagian ini bisa di zoom oleh kawan-kawan kita untuk menunjukkan so feel some hearts among men with love towards them maka jadikanlah hati manusia dalam terjemahan saya dipenuhi cinta pada mereka so feel some hearts among men with love towards them kata love dengan jelas disebutkan. Ini aplikasi yang bisa diunduh pada telepon genggam nih, Ibu dan Bapak. Ini terjemahan Indonesia. Maka Tuhan kami, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Kita lihat perbedaan pilihan kata dalam Indonesia, pilihan katanya adalah cenderung dalam bahasa Inggris feel some hearts among men with love towards them. Nah, kata dasarnya adalah hawa. Hawa itu sesuatu yang memang menarik kita. Kita sering mengaitkannya dalam bahasa Indonesia hawa nafsu. Dalam ayat yang lain Allah taala mengingatkan kita afamanitakhada ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Jadi hawa adalah sesuatu yang kita berhasrat kepadanya. Kita condong cenderung ke arahnya. Dan dalam terjemahan bahasa Inggris, hati kita dipenuhi cinta karenanya. Ini doa Nabi Ibrahim untuk menjadikan hati manusia itu punya hawa pada mereka. Nah, siapa yang dimaksudkan? Hati yang dipenuhi cinta itu pada siapa? Hati yang condong cenderung yang manusia berhasrat kepada mereka itu pada siapa? Ayat ini sering dijadikan rujukan dan dipahami. Benar bahwa ini dalil kerinduan kita pada tanah suci. Air mata yang menggenang di pelupuk, doa kita semua, mudah-mudahan kita dituliskan di antara peziarah. Baitullah berziarah ke tanah suci, berhaji ke tanah suci. Ini ayat yang juga dijadikan rujukan karena hati manusia dipenuhi cinta, diikat cinta, senantiasa merindukan punya hasrat kepadanya. Betul. Dengan satu catatan bahwa kalimat yang digunakan Al-Qur'an kata yang digunakan Al-Quran kalau kita merujuk kepada bahasa Arabnya adalah Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia itu cenderung pada mereka. Ilaihim itu mereka. Kita lihat tadi terjemahan bahasa Indonesia juga mereka. Terjemahan bahasa Inggrisnya, feel some hearts among men with love towards them, mereka, dan mereka mengisyaratkan lebih dari satu. Kalau kerinduan itu sekali lagi benar, semua kita merindukan berangkat ke tanah suci, punya keinginan yang kuat untuk dapat berziarah ke tanah suci. Tanah suci, baitullah satu. Jadi kalau Ayat ini khusus kepada Baitullah, khusus pada tanah suci, maka fajal afidat minan nas tahuinya tidak ilaihim. Tidak pada mereka, tapi kepadanya. Kepada kepada Baitullah, kepada tanah suci. Sedangkan kata ganti yang digunakan adalah mereka. Maka siapa mereka itu? Mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Maka jadikanlah hati manusia cenderung pada mereka. Siapa mereka itu? Kita kembali pada bentuk jamak yang digunakan. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam memulainya dengan kata Rabbana Tuhan kami, tapi ini askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, sebahagian keturunanku. Kata ilaihim, hati manusia dipenuhi cinta itu kepada sebagian dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu menariknya ibu dan bapak para pemirsa Hadi TV rahimakumullah. Siapa keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi yang dimaksud? Karena dari Nabi Ibrahim alaihi ada dua silsilah kenabian. Yang pertama silsilah dari Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam yang kemudian melahirkan para nabi para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa alaihi wasallam, wassalam. Pun Nabi Musa, semua silsilah-silsilah yang kemudian diturunkan dari Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan keturunan itu, karena yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keturunan yang Allah taala yang kepada Allah taala Nabi Ibrahim berdoa keturunan ini ditempatkan di lembah kering tanpa pepohonan di dekat rumahmu yang dimuliakan. Dahulu sampai sekarang ada Baitullah ada di Makkah al-Mukarramah, Ka'bah dan ada Baitul Maqdis di Palestina. Ayat ini mengisahkan rumah Tuhan yang berada di lembah kering tanpa pepohonan. Dan ini tidak merujuk kepada Baitul Maqdis, ini merujuk, merujuk kepada Ka'bah Baitullah. Maka keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi Menariknya lagi dalam riwayat umum, sekali lagi dalam riwayat umum, dari Nabi Ismail alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam tidak ada lagi nabi-nabi. Kita mengenal silsilah 25 nabi dan rasul. Maka dalam 25 nabi dan rasul ini dari dari Nabiullah Ismail alaihi tidak ada nabi lagi sampai pada baginda nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Meskipun dalam mazhab Ahlul Bait alaihi ada penjelasan lain terkait dengan itu. Nah, menariknya Al-Quran sekali lagi, menariknya bahasa Arab sekali lagi, kalau yang dimaksud itu hanya sebagian keturunan Nabi Ibrahim ini, hanya Nabiullah Ismail alaihissalam sisilah yang pertama, lalu berakhir di Rasulullah s.a.w. maka hanya dua. Dan bahasa Arab punya bentuk yang dua itu. Huma. Sedangkan ini adalah mereka mensyaratkan banyak, maka siapa yang dimaksud? Keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail dan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Untuk siapakah Nabi Ibrahim berdoa? Kepada siapakah kelompok yang manakah yang didoakan Nabi Ibrahim alaihi wasallam? Kelompok yang punya kerinduan kepada keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kita lihat di dunia ini tempat-tempat ziarah yang didatangi, pusara orang-orang suci yang dikunjungi, tempat mana yang di situ hati manusia dilimpahi cinta, yang untuk itu mereka bergerak menujunya, bergabung bersama kafilah kafilah para perindu. Bergabung bersama kafilah-kafilah kafilah para peziarah meniti langkah demi langkah, sebagian berjalan kaki. Setiap tahun tidak pernah sepi dikunjungi oleh para pecintanya, para perinduknya. Sejak dahulu, sejak mereka dikebumikan hingga sekarang ini, hingga nanti akhir zaman. Fajalaf idatam minan nasi tahwi ilaihim merujuk kepada keturunan baginda Nabi SAW. Alaihi Berbahagialah bila dalam hati saudara ada cinta kepada keturunan sang Nabi ini. Karena saudara termasuk di antara yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Berkah doa seorang Nabi. Berkah doa Nabi Ulul Azmi. Berkah doa Nabi ayahnya para Nabi. Adalah karunia Allah Ta'ala teramat tingginya. Teramat besarnya teramat berharganya. Bergabung menjadi bagian dari kelompok yang didoakan Nabiullah Ibrahim AS sungguh nikmat yang tidak terperi, nikmat yang teramat besarnya. Maka surat Ibrahim ayat 37 ini mengisahkan kerinduan sebagian manusia pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam pada keturunan Nabi Allah Ibrahim dari Nabi Ismail kerinduan pada sang nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saudara ditanya mengapa saudara mengikuti jejak-jejak langkah keluarga nabi jawabannya antara lain adalah surat Ibrahim ayat 37 ini karena hati manusia dipenuhi cinta pada mereka dipenuhi hawa cenderung condong so feel some hearts among men with love towards them berbahagialah bersyukurlah atas karunia teramat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menjadikan saudara bapak dan ibu para pemirsa semuanya orang-orang kaya di muka bumi ini satu saat ada seseorang datang pada Imam Ali alaihissalatu dan berkata ya Amirul Mukminin aku tidak punya apa-apa aku orang miskin Imam Ali atau menjawab tidak kamu orang kaya bagaimana aku disebut kaya ya Imam aku tidak punya apa-apa Imam Ali atau menjawab kau punya kecintaan pada kami ahlul bait Nabi maukah kau tukar cintamu itu dengan seribu dirham tidak ya imam, kata sahabat itu, maukah kau tukar cintamu pada kami itu dengan sepuluh ribu dirham? Tidak ya imam, dengan seratus ribu dirham? Tidak ya imam? Lalu imam Ali salam berkata, "Bagaimana mungkin kau berkata kau tidak punya apa-apa?" Dalam hatimu ada kecintaan pada kami, ya, bait nabi yang tidak akan rela kau tukar dengan seratus ribu dirham dengan apapun juga. Saudara yang menghadapi ujian dalam hidup kita ini, saudara adalah orang-orang kaya yang dalam hati saudara ada kecintaan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan saudara tukar dengan apapun juga. Maukah dilepaskan dari cinta Nabi dan keluarganya dengan seratus ribu dolar? dengan dunia dan isinya kita akan menjawab tidak ya imam karena karunia doa sang nabi doa nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim mudah-mudahan telah mencakup saudara keluarga saudara keturunan kita kita semua jadi hati yang dipenuhi cinta dalam Al-Qur'an merujuk pada para pengikut sejati, pada para pecinta yang merindukan keturunan sang Nabi, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Allah Ibrahim, alaihim afdhalu tahiyyati wa Semoga kita dapat senantiasa menjaga cinta suci ini sepanjang hayat kita hingga alam keabadian nanti. Senantiasa bergabung bersama kafilah para perindu, para peziarah. Yang melangkahkan kaki mereka menuju tempat hati mereka terpaut di situ, hati mereka dipenuhi cinta. Doa kita untuk para perindu itu, para peziarah itu, doa kita untuk almarhumin, almadlumin, orang-orang sakit di antara kita, semuanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa karuniakan kebaikan, limpahan nikmat, dan ampunan untuk kedua orang tua kita dan jamil wajibatil hukumnya alaina. Semoga senantiasa diteguhkan, dikukuhkan dalam cinta pada keturunan sang Nabi ini. Wa ma taufiqi <tako> illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alaih tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه